or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menghilangkan background pada video ya, atau menghilangkan green screen ya, menggunakan aplikasi Power Director. Apa bisa? Oh ya, tentu bisa ya. Oke, yang pertama kita unduh dulu atau kita download Power Director dari Google Play Store ya. Setelah Anda download, Anda buka. Setelah Anda buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita new projects. Kita terserah mau landscape maupun ini ya, saya mau landscape aja. Lalu pilih video yang green screen yang ingin dihilangkan backgroundnya. Untuk itu saya sudah mendownload video-video green screen ya, yang nantinya akan saya hilangkan ya, biar mudah gitu aja intinya sih ya, daripada bikin video lagi lama. Oke, di sini akan saya potong. Oke, maaf, sebelum itu kita masukkan dulu backgroundnya ya. Backgroundnya ini menggunakan foto ya. Untuk ke foto, maaf. Aduh. Oke, saya menggunakan foto saja. Untuk foto saya gunakan foto mana ya? Yang agak jauh. Oke, ini foto saya aja ya, biar enggak ada yang komplain. Oke, foto saya perpanjang dulu. Oke, ini foto saya. Lanjut, kita masukkan video. Kita cari video green screen-nya yang tadi saya download-nya. Mana enggak tampil ini? Oke, ini bom asap. Kita pilih bom asap aja ya. Dari sini akan saya potong. Oke, di sini akan saya potong. Ini saya hapus, kita geser lagi. Lanjut selesainya bom asap ini di mana? Ya mungkin di sini ya. Oke, saya potong. Ini saya hapus. Untuk ukuran video, saya perbesar ya. Oke, sudah saya perbesar. Lanjut untuk menghilangkan green screen-nya, kita klik videonya tadi ya. Ini kita klik video, lalu klik gambar pensil, lanjut Chrome Key. Chroma ya, Chroma Key. Kita klik pensil, kita klik yang di hijau. Lanjut kita sesuaikan. Sesuaikan lah ya. Oke, kita uji coba dulu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita ulangin. Oke. Lama terpanjang. Oke, untuk ini kita sesuaikan aja ya.
Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, untuk penyimpanannya gimana? Langsung seperti biasa ya, nanti kan ada langsung klik project ya, seperti biasanya ya. Oke, cukup sekian tutorial kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.